Pada hari ini kita berkunjung ke sentra peternak sapi, ya, sapi perah, sapi yang diambil susunya. Nah, sapi dari kelompok tani ternak sapi itu dengan kelompok 42 orang dan sapinya sekitar 1.140 ekor. Dengan hasil sapi perah 4.000 sampai 5.000 liter per hari. Ya, kemarin kena dampak pandemi, tapi saat ini sudah mulai bangkit lagi, mudah-mudahan lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, ya, bisa kembali seperti awal. Hari ini kita mendampingi Ibu Anies Biarwati dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, untuk memberdayakan petani-petani ternak sapi di daerah Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kita berharap bisa lebih pulih dan bangkit lebih cepat lagi. Jadi tugas kita semua berkolaborasi, semua kekuatan-kekuatan yang ada, baik DPRD, DPR RI, pemerintahan, termasuk mitra kerja Bank Indonesia itu bersatu untuk tujuannya satu, bagaimana masyarakat kita sejahtera. Saya berharap nanti bisa meninjau langsung supaya bisa melihat sapi-sapi. Tuh Pak Joko paling kenceng kan, Pak D kan? Nggak tahu Pak, terima kasih deh yang sudah.